Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saudara Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus kopi sianida, resmi bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu. Jessica mengaku sudah memaafkan pihak-pihak yang telah berbuat buruk terhadap dirinya. Jessica mengaku sempat merasa sedih saat dipenjara terkait kematian Wayan Mirna Salihin dan mengatakan sudah tidak ada kebencian dan dendam terhadap siapapun. Dirinya juga mengaku sudah memaafkan semua pihak yang melakukan hal buruk kepadanya. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Usai dinyatakan bebas, terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan menyebut sudah menyiapkan bukti baru atau novum untuk pengajuan PK. Terima atau putusan itu tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terpidana kasus pembunuhan berencana kopi sianida Jessica Kumala Wongso resmi menjalani masa bebas bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024. Jessica mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari dan menjalani hukuman selama 8 tahun di penjara. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jakarta menyebut proses administrasi pembebasan bersyarat Jessica sudah sesuai aturan dan akan dibina hingga bebas murni 2032. Selama masa pembebasan bersyarat ini, Jessica akan mengikuti proses pembinaan integrasi di Bapas Jakarta Timur hingga tahun 2032. Di mana mulai hari ini Jessica terdaftar sebagai klien Bapas Jakarta Timur Utara. Artinya akan melaksanakan proses pembinaan integrasi, yaitu pembimbingan oleh Bapak, sampai batas waktu ditetapkan, yaitu tahun 2032. Jessica Wongso mengaku masih belum memikirkan rencana selanjutnya usai bebas bersyarat hari ini, termasuk soal dirinya akan menemui keluarga almarhumah Mirna Salihin. Saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan itu atau tidak. Saya belum gimana ya, belum terpikir karena saya masih baru keluar gitu, masih melihat jalanan, mau melihat yang di luar ke sana itu ada apa dulu gitu. Biar saya healing dulu sejenak baru saya berpikir apa langkah berikutnya. Menurut aturan, pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana paling sedikit 9 bulan. Narapidana juga diharuskan berkelakuan baik 9 bulan jelang 2/3 masa tahanan, serta mengikuti program pembinaan dengan baik. Sebelumnya pada 27 Oktober 2016, terpidana pembunuhan Wayan Mirna Salihin Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara setelah ia dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna sahabatnya. Tim Liputan, Kompas TV.